Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya, tentunya masih sama bersama channel astronomi kesayangan kalian semua, Nasi Angkasa. Seperti biasanya, di setiap perjumpaan saya bakal selalu kasih kalian informasi maupun update menarik mengenai dunia astronomi. Dan kali ini, saya akan menyampaikan update mengenai bintang induk kita atau matahari. Namun, ada update apa sih mengenai bintang induk kita itu? Oke, seperti biasa, daripada kalian semua penasaran, mari kita bahas bersama. Nah, sebelum lanjut, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini bisa semakin berkembang. Dan jangan lupa ya, untuk ikuti juga sosial media kami agar kalian semua menjadi yang terupdate mengenai informasi astronomi. Menurut beberapa sumber yang saya dapatkan, wahana antariksa bernama Solar Dynamic Observatory milik NASA menangkap sebuah ledakan suar dari bintik matahari yang terlalu aktif dan memicu pemadaman radio serta tampilan aurora yang sangat menakjubkan di bumi pada minggu lalu. Wahana antariksa itu menangkap ledakan suar matahari yang diklasifikasikan sebagai tipe M dan berkekuatan sedang. Nah, buat yang belum tahu, wahana antariksa Solar Dynamic Observatory ini memang memiliki pekerjaan untuk memotret seluruh permukaan matahari di berbagai panjang gelombang pada setiap 10 detik sekali dan memberikan gambar matahari dengan resolusi yang sangat-sangat tinggi seperti pada gambar berikut ini. Gambar tajam berwarna ini secara khusus menunjukkan suar di bagian ultraviolet ekstrim dari spektrum yang menyoroti suhu tinggi. Bisa kalian lihat sendiri. Jadi, ledakan suar kelas M ini merupakan jenis ledakan suar dari matahari yang cukup kuat. Ledakan itu akan melepaskan radiasi elektromagnetik secara tiba-tiba yang bergerak dengan kecepatan cahaya. Nah, menurut Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional Amerika Serikat atau NOAA, memberikan peringkat suar matahari ini sebagai M9.6 yang berarti ledakan suar baru-baru ini tidak terlalu jauh untuk dapat menjadi tipe terkuat atau kelas X. Kemudian menurut NOAA, ledakan suar itu juga dapat menyebabkan pemadaman radio moderat serta dapat mengganggu komunikasi radio frekuensi tinggi. Semua itu disebabkan karena sinar X dan radiasi ultraviolet ekstrim yang terpancarkan akan dapat mengionisasi bagian atas atmosfer bumi, tepatnya bagian ionosfer. Bagian ionosfer sendiri membentang dari 48 hingga 965 km di atas permukaan bumi dan mencakup lapisan atmosfer terluar dari bumi seperti eksosfer, termosfer, dan juga bagian mesosfer. Nah, dalam keadaan normal, gelombang radio yang memiliki frekuensi tinggi di saat mengirimkan sinyal komunikasi jarak jauh akan memantulkan partikel di ionosfer atas dan kembali ke bumi. Tetapi, ketika suar matahari mengisi ionosfer yang lebih rendah, gelombang radio akan kehilangan energi saat melewatinya. Kemudian, selain itu, ledakan suar matahari yang cukup besar juga akan dapat menyebabkan pemadaman listrik dalam skala besar dan tentu akan berdampak buruk bagi seluruh sistem elektronik yang ada di bumi. Namun diperkirakan, ketika suar matahari menghantam bumi dan menyebabkan listrik padam, sebagian besar yang paling berpengaruh adalah pada sektor penerbangan dan komunikasi laut, serta juga dapat mengganggu transmisi sinyal dari satelit navigasi seperti jaringan GPS. Kemudian, kemungkinan terburuk dari semua itu adalah akan terjadinya gangguan internet dalam skala global atau disebut sebagai kiamat internet. Nah, beberapa kemungkinan tadi memang mengerikan, tapi itu semua untungnya belum terjadi saat ini dan kemungkinan tidak akan terjadi dalam waktu dekat ini. Jadi, dari semua itu tadi, area bintik matahari yang melahirkan ledakan suar baru-baru ini disebut sebagai area 2975. Menurut pengamatannya, area itu telah menyemburkan sekitar 20 suar matahari selama seminggu terakhir, termasuk suar kelas X yang meledak dari matahari pada Rabu tanggal 30 Maret kemarin. Nah,
Beberapa dari suara itu juga disertai dengan coronal mass ejection atau CME yang merupakan pelepasan plasma magnet dari atmosfer atas matahari atau disebut sebagai corona. Untuk pelepasan CME ini berjalan jauh lebih lambat daripada ledakan suar dan biasanya mencapai bumi dalam beberapa hari setelah terbentuk. Karena ketika pelepasan CME dari matahari tiba ke bumi, barulah akan dapat mengganggu medan magnet bumi dan memicu tampilan aurora yang sangat indah. Inilah beberapa foto aurora yang sangat indah yang ditangkap oleh para pengamat langit di seluruh Kanada, di bagian utara Amerika Serikat, dan di Selandia Baru pada tanggal 30 Maret kemarin. Jadi itulah bukti dari CME yang menghantam bumi dan mengganggu medan magnet planet kita sehingga melahirkan fenomena indah tersebut. Fenomena aurora ini diperkirakan akan terus terjadi hingga seminggu ke depan dan tentunya fenomena ini hanya dapat dinikmati di bagian kutub bumi. Dalam seminggu ke depan, diperkirakan ledakan suara matahari tambahan akan terus terjadi. Semua itu dikarenakan area bintik matahari 2975 belum menunjukkan tanda-tanda memudar. Jadi siap-siap saja karena bumi akan terus dihantam oleh partikel suar dari matahari. Dan ya, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Seperti biasa, semoga dapat memberikan pengetahuan baru seputar dunia astronomi sekaligus hiburan buat kalian semua. Jangan lupa ya, ke depannya masih akan ada banyak lagi pembahasan menarik mengenai dunia astronomi yang akan saya sampaikan. Dan tentunya, bakal sayang banget untuk kalian lewatkan. So, tetap stay tune terus ya bersama kami, Nasi Angkasa, Media Astronomi Indonesia.